ini tanggal 26 bulan 10 2002. Hari ini sedikit, ya bukan sedikit ya, banyak sekali ya, kita gembira karena Tuhan menganugerahkan atau memberkati dalam usaha kesehatan, COVID kita bisa selesaikan, tetapi juga pekerjaan itu selalu maju terus. Jadi ini gedung ini adalah gedung baru, ya gedung baru di mana didukung oleh pemerintah untuk bikin lembaga balai pelatihan pemindah mimika dan juga donasi oleh PT Banjela kepada Yayasan Sumatera. Hari ini adalah di mana bakar batu dan doa pertama untuk bukan syukuran ya, tapi opening untuk melakukan aktivitas pertama kalinya supaya kita bisa pemasangan air, listrik, internet dan yang lain-lain. Seperti yang kita tahu bahwa kalau masyarakat sebuah kegiatan-kegiatan yang terbaru itu harus lakukan dengan doa, itu utama. Bakar batu juga menjadi budaya dan utama. Yang lebih dari itu bagaimana sosialisasi apa yang mau dilakukan. Yang kita mau lakukan di sini adalah bagaimana mengajar masyarakat supaya mereka bisa tampil dalam dunia industri, bekerja, ya, bisa mereka bisa bekerja, mereka dapat skill, kemampuan, menjadi operator, jadi warder, jadi tukang kayu, jadi listrik dan mekanik, dan berbagai macam. Kami ada 14 program. Nah, program ini kita akan kembangkan lebih khusus bagi orang Ambone, Kaboro, tujuh suku, orang Papua, lahir di Timika, orang pendatang yang ada di sini, siapapun dia. Kita akan ketemu di tempat balai pelatihan Somatua Training Center di Timika. Saya Maximus Gradiator Papua, selalu ada hati ya, tidak banyak tapi sedikit untuk menolong orang Papua, berbakti bagi bangsa dan negara. Saya senang sekali. Saya kira dengan apa yang dilakukan training-training itu sangat membantu memberikan edukasi, wawasan, skill, kemampuan untuk orang bisa bekerja di mana saja. Seperti industri di Freeport, pelabuhan, tukang bangunan, dan lain-lain. Macam-macam. Kita ingin berbagi karena saya sendiri latar belakang dari situ. Ikuti kita terus semua acara persiapan dan kita akan juga ada sekarang suku kami. Sekali lagi saya persilakan Bapak Ibu yang masih berdiri di luar untuk mengambil tempat di kursi yang masih kosong. Acara kita akan mulai di sore hari ini. Yang terhormat Pak Pendeta yang sudah datang di sini, ya. Bapak Gobay dan juga Bapak Pendeta Heno yang sudah datang di sini, saudara-saudara saya orang Kamoro yang dari Nioko, ya, tepuk tangan buat saudara-saudara Kamoro. Karena saya bagian dari orang Kamoro, jadi saya minta orang Kamoro datang. Nanti jangan pulang, kita akan ada steka di sini. Ya. Yang saya cintai dan sayang, terima kasih buat teman-teman dan karyawan dan karyawati PT Banjela yang selalu bersama-sama dengan kita. Mana Pak Isak di sini dengan yang lain? Bu Maila, Ibu Keti, ada? Mereka semua lagi sibuk kerja, ya baik. Terima kasih. Yang saya hormati juga saudara-saudara dari SP di sini, Kumu Joani, Sontekau Dibitau, Tipau Kumu, yang ada di sini, Sami, ya, udah kasih saya tanah ini, suruh saya beli tanah ini, saya cintai dan hormati kamu semua. Lakukanlah yang terbaik, berbuatlah yang terbaik untuk menolong orang lain, untuk menolong kita semua sama-sama. Jadi, saya punya cerita yang panjang, tapi kantor Banjela, ada training center di sebelah, ada training center di sini. Saya mau orang Moni berjuang. Dan hari ini 2-3 orang Moni lagi sedang berjuang. Saya akan bantu 1-2-3 orang Moni jadi pengusaha. Orang Kamoro saya akan bantu. Orang apa saja saya mau bantu.
saya akan kerjasama dengan masyarakat bikin kafe di sana. Kafe di sana itu bukan tempat jual minuman, tidak. Kita akan bicaranya bisnis. Ada kopi bisnis, kopi bisnis.
Dalam nama Yesus. Buka tembang bangunan. Dalam nama Yesus. Sekali lagi memberikan aplausan yang begitu hebat lagi. Otak dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Barang siapa yang melatih di sini dia jadi pelatih. Amin. Pengikut menjadi pembangunan tanah. Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih buat firman-Mu pada sore hari ini. Kami diberkati Tuhan. Puas karena Engkau. Tempat ini sudah diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami selanjutnya. Usaha ini selanjutnya. Kami serahkan ke dalam tangan yang Maha Kuasa.